tentang pasukan jihad inflasi yang ditubuhkan oleh Perdana Menteri. Adakah mereka ini tidur? Perdana Menteri pun tidur sehingga jihad inflasi itu hanya tinggal pada nama saja. Dan saya dah banyak kali nyatakan bahawa memang mustahil untuk kita menahan kenaikan harga barang ini. Tetapi apa yang kita persoalkan, mengapa kenaikannya melambung-lambung, kadang-kadang tak masuk akal. Kenaikan sampai 50%, kenaikan sampai 100%. Apakah pasukan jihad inflasi ini tidak bekerja ataupun tidak melihat perkara itu? Saya bagi contoh yang paling dekat dengan kita. Roti Gardenia, 20 sen hingga 70 sen naik. Masuk akal ke? Ataupun mengapa ia sampai naik begitu sekali sampai 70 sen, sampai 50 sen? Tuan-tuan mungkinlah rasa tak kisah 50 sen. Tapi bagaimana dengan marhain yang pendapatannya RM1,000 ke bawah? Okay, bagaimana dengan kawan-kawan kita asnaf, asnaf fakir, asnaf miskin yang mengharapkan bantuan daripada pusat zakat? Kawan-kawan kita yang mengharapkan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Kita jangan hanya fikir kita. Kita kena letakkan diri kita di tempat sahabat-sahabat kita yang digolongkan di dalam B40. Di tempat nenek yang tinggal sebatang kara, tak ada anak, tak ada bantuan. Kadang-kadang nenek itu tak dapat bantuan sebab tak ada yang mengambil tahu tentang kehidupan dia. Tuan-tuan, jihad inflasi ni saya nak beritahu, ada beberapa data yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Okay? Malaysia telah mencatatkan inflasi naik kepada 4.4% pada bulan Julai. 4.4%. Dan tren kenaikan inflasi ini meningkat setiap bulan. Dah 4 bulan berturut-turut. Apa akan jadi kalau inflasi ini terus meningkat? Sebab dah 4 bulan berturut-turut kenaikan inflasi ini. Dan sekarang ini sudah 4.4. Dan yang lebih teruk, saya nak maklumkan atau nak kongsi dengan tuan-tuan. Inflasi makanan sudah menjangkau 6.9%. Dan peratusan ini adalah peratusan yang paling tinggi dalam rekod negara kita, itu 6.9%. Apa akan jadi dengan negara kita kalau keadaan ini berterusan? Dan saya nak compare data ini dengan data ketika Pakatan Harapan memerintah. Ketika Pakatan Harapan memerintah, inflasi makanan okey hanya sekitar 2%. Hanya sekitar 2%, lebih sikit daripada 2%. Dalam hanya 4 bulan saja yang sekitar 2%. Yang lain-lain semua bawah 2%. Okey, dalam 22 bulan Pakatan Harapan perintah, hanya 4 bulan saja kadar inflasi melebihi 2%. Sekitar 2%. Dan yang paling rendah ialah 0.4%. Sedangkan kadar inflasi sekarang, inflasi makanan 6.9%. Bayangkan tuan-tuan bagaimana keadaan negara kita kalau trend ini berterusan. Ini menunjukkan bahawa keadaan makanan, harga makanan yang semakin meningkat itu, ia adalah correlate ataupun sekata dengan kadar inflasi. Inflasi makanan sudah dicatatkan 6.9%. Sangat tinggi berbanding dengan ketika Pakatan Harapan memerintah, hanya 4 bulan saja yang lebih daripada 2% ataupun dalam kira-kira 2%. Jadi mana rakyat menderita, mana penderitaannya? Ini dari segi data yang saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan. Yang PAS ke UMNO sebut rakyat menderita, rakyat menderita. Saya bagi contoh harga ayam ketika Pakatan Harapan memerintah. Kadang-kadang orang UMNO dengan orang PAS tak nak dengar, tetapi ini fakta yang kita nak bagi. Tak adalah sampai RM9.30. Sekarang ini harga ayam shilling ditetapkan RM9.30 sekilo. Kadang-kadang ada peniaga yang menaikkan, curi-curi menaikkan lebih daripada RM9.30. Tetapi ketika Pakatan Harapan memerintah, tak sampai pun RM7 harga ayam sekilo. Jadi mana penderitaannya? Sejarah, data, rekod tidak boleh menipu. Tetapi mengapa UMNO dan juga PAS duk menipu mengatakan rakyat menderita, dan rakyat pula percaya dengan
persepsi negatif yang dimainkan oleh UMNO dan PAS. Itu sebab tuan-tuan kita kena cerdik, kita kena pandai, jelas bahawa pihak jihad inflasi, pasukan jihad inflasi yang ditubuhkan ini gagal. Okey, apabila inflasi makanan sudah mencapai keadaan yang paling teruk itu 6.9%, tertinggi dalam rekod. Masa PH dulu hanya 2% sahaja, itu pun 4 bulan aja. Lepas tu dah turun. Dan yang paling hebat 0.4% yang paling rendah masa PH. Okey, dan inflasi negara kita dah 4 bulan meningkat berturut-turut. Jangan jadi macam Sri Lanka. Kita rasa tak kisah, tapi kita mohon supaya ini tak jadi macam Sri Lanka.